Ayo. Actingnya harus bener loh. Minta maaf. Kak Ruben, saya minta maaf. Kak Ruben, Kak Ruben. Aku ini bokmu. Ruben on su, Ben su. Iya. Oma, saya minta maaf. Wah. Tadi aja lo, so galak-galak sama kita. Tahu lo. Ya, lo udah sadar kesalahan lo apa? Sudah sadar. Buka kacamata lo. Lebih baik pakai wen biar kebantu. Iya juga ya. Nangis lo, cerita lo kan nangis dong. Dia pun menangis. Menangis lebih keras. Menangis lebih keras. Gak pakai ketawa nih. Bentar. Lo itu preman, bukan Cibi Marukocan. Nangis dong. Udah sadar kan kesalahan lo apa? Sudah. Nangis. Karena sang preman sudah tersadar, akhirnya pihak keamanan pun mengamankan sang preman. Bawa. Kalian berdua keluar. Nanti bapak gak keluar lagi, Rin. Belum sabar, John. Belum. Takutnya kalau gak dipanggil dia tidur. Ada. Ayo, sekarang kamu ikut saya ke kantor polisi, ayo. Kayaknya best friend ya. Best friend banget kayaknya mereka. So hip ternyata. Aduh, jadi gimana ya, aku masih bingung nih pilih siapa di antara kalian. Ya udah kalau kayak gitu mendingan. Ntar dulu. Anak sing deleng, anak kayaknya ngora. Mama kenyong, gini-gini mama kenyong. Pan saya sutradaranya. Ya keluar masuk itu yang ngatur. Ntar dulu. Gue udah bilang kalau Kenapa mama kayak. Emang pengen tampil nih orang. Ya udah ngomong dulu apa? Ini gini, ntar ngomong dulu baru ketawa. Ma cuma Ben belum dipanggil. Mana Dewi Rakyat di sini? Kan gue sutradaranya. Mama suruh maju. Ntar dulu gue sutradaranya. Ayo dari samping. Dari sana. Udah balik dulu. Gila kan banget shouting nih orang. Orang-orang nanya nih orang siapa yang main masuk masuk. Mama duduk situ dulu. Lalu. Pengen banget shouting. Lu kesian di orang tua lu main-mainin lu. Masuklah ibunda dari Desi. Serius? Masuk. Nah. Ini baru kalo bener, masuk. Bapak kek, kue jamin kembaik. Pak, dalam anak kayaknya ngora, sing bocah ayu paling ayu dewek sedunia. Dalam ora, mama kek, ke anakmu. Ini siapa? Mamakmu. Ini mama aku. Oh ini. Tunggu dulu. Kat. Baik, kita mulai lagi cerita sketsa dadakan ini. Ibu dari Desi sudah berada di sini dan memarahi Desi. Desi, ya mama. Kamu nih dicari sama mama kenang di nang di. Mama wis nangin drama yu nang Cirebon nang di nang di. Kok anane nang kene? Udah gitu ya, tau nggak? Lu berisik, gue lagi marah, repot lu. Ntar gue bingung nggak, mamanya Indra Mayu anaknya Cilacap gimana ya? Iya. Turunan. Ada darah. Ada darah. Desi? Iya. Ini siapa? Ini mama Kenyong. Wah, mendingan nama mamanya gue mah. Ada yang kue. Enggak, kalau mulutnya kayak gini pasti banyak musuhnya, weh. lu jangan sembarangan ya. Lagi ntar dulu, lu jangan ngomong-ngomongin gue deh. Mama Ke, tapi aku bingung lah, Mama Ke. Di mama. Dari dua orang itu ada yang aku pengen pilih jadi pacarnya. Iya, Tante. Tunggu dulu. Harus tahu dulu, Nak, kalau mau cari pacar itu. Dia punya apose, apa ini ono, apa enggak. Kalau enggak ada apose, enggak ada ini ono, aduh. Ketika sang ibu tidak setuju dengan dua laki-laki tersebut, muncullah sang pengusaha kaya raya. Pengusaha apa? Pengusaha kaya raya. Oh, kaya raya. Nah. Ya Allah, daripada saya.
Ayo dong keluar lagi, masuk lagi. Sekarang saya jadi orang kaya. Sekarang udah banyak duit. Dulu saya miskin. Sekarang saya banyak duit. Des, maukah kamu jadi pacar saya? Tunggu dulu pak, pak. Ini bapak lagi jadi pengusaha. Lu ngapa kayak tukang sulap keluar? Ini ono. Tapi keren loh, makeup karakternya dapet loh. Makeup karakter? Iya. Bukan makeup karakter, emang udah begitu. Kayak kesannya tua, Rin. Enggak, emang begitu. Jadi ini yang jadi saingan kita? Iya. Ini saingan kita? Bapak mau sama dia? Iya, saya mau balikan lagi, ini bekas pacar saya. Ayo, ayo. Gua bilang sih pilih dia, ini mah ganteng banget, Des. Jadi sudah the best. Iyalah, udahlah. Sang pengusaha adalah mantan pacar Desi. Dan kali ini dia meminta untuk balikan lagi. Des, tunggu dulu. Ini kan dulu kan pernah pacaran sama kamu. Masih papa. Masih miskin papa. Kalau sekarang kayaknya aduh itu duitnya di mana-mana. Kayaknya mendingan kamu mau aja deh, nak. Mae matre kan. Ayo, nak. Lihat deh, duh. Emang kamu punya apa? Ini yang Edes, kalau yang kayak pengusaha. Gini. Kalau yang kayak gini dikenyot sama dia, ngikut kulit. Untuk karena meyakinkan Desi, maka sang pengusaha merayu Desi. Gombalin. Des, mau gak jadi pacar saya, Des? Merayu. Mau balikan lagi saya. Mbah, punten banget ya Mbah ya. Rayunya yang bener dikit dong. Manggilnya Mbah, bukan Mbah. Mantan pacar kamu. Ternyata Abah ini gak suka sekarang merayu. Sekarang saya mau balikin lagi sama kamu, gimana? Tuh, taunya to the point gitu. Rayu dulu. Disuruhnya ngerayu. Oh. Dijadi kayak debt collector nih. Ngerayu. Sayang, gitu loh. Bantuin coba kasih contoh gombalan, gimana gombalan? Ayo, saya bisikin. Gombalan mau kelapel ya. Saya bisikin. Ini kupingnya yang mana sih orang? Oh ini. Sayang. Jahat ini. Kamu tahu gak matahari? Tahu. Matahari itu indah. Bulan. Terus? Bulan. Itu indah. Mentari. Itu indah. Tapi. Buat aku. Kamu yang paling indah. Asyik. Ayo Kak Desi jadian lagi. Amin. Ayo Kak Desi balikan amin. Lagi. Amin. Coba. Amin. Coba sekarang lu kasih gombalan dia lagi. Oke ceritanya mau kan ya? Iya. Ceritanya mau oke. Ya udah. Kamu tahu gak? Gak apa-apa mau aja nih dia udah tua ini bentar lagi juga kelar. Si Ayu. Itu. Kamu tahu gak jumlah pundak kita berapa? Tahu. Berapa? Dua. Pundak kita, kalau digabung. Pundaknya satu. Dua. Pundak satu. Kamu tahu gak cara ngitungnya gimana? Kamu sama saya, jadi dua. Lo mau bercanda di eranya jauh. Dia mau ngomong. Lagi ya. Dia mau ngomong lagi ntar lu. Tunggu dulu, orang udah umur segitu jangan diajakin berhitung. Ya Allah. Oh iya lupa. Oh ini mau gombal dulu, oke gimana? Nama kamu siapa? Lupa kayak. Desi. Nama sama. Kamu siapa? Desi. Ganti namanya. Siapa? Jadi? Iis. Dia temennya sama. Kenapa Iis? Kamu tahu gak artinya Iis? Gak tahu apaan? Iis itu? Kependekan dari? Istriku selama ini. Istriku selama ini. Enggak. Maksudnya Iis itu kependekan dari istriku selamanya. Iis, ayo. Yaudah. Setelah dirayu. Aku mau balikan sama kamu. Ya. Dan aku mau hitung jumlah pundak kita tadi belum selesai. Benar jumlah pundak kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Yeay. Desi. Amin. Dan akhirnya Desi pun memilih balikan dengan mantan.
pun selesai. Udah. Kita panggil pemain yang tadi, yang dua. Hansi, Bapak Preman mana? Yang jadi preman. Mana-mana yang tadi jadi keamanan sama preman? Kira-kira udah pulang. Sini, keamanan sama preman, sini. Ini kayaknya, okay. Ini yang main sekeluarga nih. Ini mbaknya ya. Nih, okay. Nih, lu lihat nih. Kakek, bapak, cucu. Di antara ketiga penonton yang tadi ikut main sketsa dadakan, siapa yang kira-kira aktingnya terbaik? Kang Sule. Bentar. Kang Sule. Sebentar, kita tentukan dari tepuk tangan kalian, oke? Okay? Nanti ketika gue sebut siap apa perannya, kalian tepuk tangan. Tepuk tangan paling banyak berarti dia tidak sedikit. Iya. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Bagaimana untuk yang preman jadi preman? Oke, mundur. Bagaimana untuk yang jadi Hansip? Lebih sama. Bagaimana untuk yang jadi pengusaha? Gak, bentar. Gua tahu lo semua ngedukung dia bukan karena dia bagus, tapi ngeri kualat kan? Tapi si Opa fansnya banyak kok. Emang, ya, bukan lagi. Gua udah bilang nih dulunya waktu mudanya ganteng nih Opa nih. Aduh, lihat aja tuh santa. Sepatu boots, Rin. Iya, makanya. Lemong deh. Ya dari Mus Brother dan Tasya Rosmala. DMD juara nyanyi bareng-bareng. Sayang, opo koe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rambakan nonton tresnoku. Semuanya! Wis tak cobong laleke jenengmu soko atiku satenan nirang aku si setreslo siramu duko pujani ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki kowe melinjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo yo wis ora